Halo semuanya, kami dari kelas 9G sesi 2. Kali ini kami akan praktek seni grafis menggunakan kintang dan wortel. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Ada Nerlia, Rhea Tessa, Teresa, Johanna, Putri Patricia, Putri Anastasia, Ruth Cyantari, Kenya, Savira, Rasia, Zaki Sadra, Olivia, Ricia. Keep on watching, guys! Pertama-tama, kita gambar background-nya terlebih dahulu. Kalian bisa taruh awan pesawat, burung, matahari, dan lain-lain sebagainya. Kami menggambar sebuah dataran dan rumput. Karena tema kami adalah bunga sakura, jadi kami menggambarkan di bawah seperti ada bunga sakura yang gugur. Kalau ada bunga sakura, tentu saja ada akar dan batang-batangnya. Jangan lupa untuk ukir kentang dan wortel. Belah dua wortel dan kentang, kemudian gambar dengan pensil. Lalu potong sesuai dengan garis yang sudah kita gambar tadi. Tuang cat dan tempelkan kentang yang sudah diukir ke cat, lalu tempelkan ke kanvas. Setelah dari warna tua, baru kita taruh warna yang muda. Kemudian kita gambar ayunan supaya tidak terlalu sepi. Thank you.
Terakhir, kita perjelas bayangannya dengan menaruh warna lebih tua. Sekian dari kami, terima kasih.